Durian Datuk kini menjadi salah satu destinasi kuliner bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang ke Batam. Di Batam sekarang tidak sulit untuk menemukan pusat penjualan durian yang tersedia kapan saja. Pembeli dapat menikmati langsung durian sambil bersantai atau dibawa untuk dijadikan oleh-oleh di pusat penjualan Raja Buah yang bernama Durian Datuk ini. Meskipun Durian Datuk yang berada di pertokoan Hotel Vanilla kawasan Penuin buka siang dan malam, namun pembeli tampak ramai di malam hari. Sehingga tak heran jika aroma durian sudah tercium dari jarak radius 100 meter lebih. Menurut pemilik toko Durian Datuk, Datuk Paulus Amatantoso, persediaan durian di tokonya tidak tergantung musim. Sebab setiap saat ratusan durian dari berbagai jenis tetap tersedia. Sebagian besar durian berasal dari kebun milik sendiri dan didatangkan dari daerah Tanjung Batu, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Durian Datuk ini bisa menjaminkan bahwa sepanjang tahun ini setiap tamu dapat menikmati durian Datuk ini tidak putus. Durian kami itu datangnya dari Tanjung Batu, sebagian juga dari kebun sendiri, dan kami juga beli dengan sebagian dari perkebunan yang ada di Tanjung Batu. Stok yang dijual setiap harinya di Durian Datuk rata-rata mencapai 500 kg. Jenis yang diunggulkan adalah durian jenis Musang King, Tanjung Batu. Selain itu, tersedia juga durian jenis Black Thorn, Black Gold, Super XO, Udang Merah, dan 101. Untuk harga dari berbagai jenis durian tersebut, saat ini dipatok mulai dari Rp60.000 hingga Rp240.000 per kilogramnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.